Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Bang John. Sekarang Bang John mau makan nih, bukan mukbang tapi makan makanan yang bergizi, yaitu makan ikan. Okay? Nah, makanan ikan, nah ya. Ini ikan banyak protein, terus ininya banyak semuanya, pokoknya ikan mas ya. Sekarang kita makan makan ikan mas ya. Kita coba dulu ikan mas ini buatan buatan ibu saya. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu, berdoa di dalam hati. Mulai. Amin. Nah, minum dulu. Oke. Ah. Ya. Sekarang kita coba dulu makan ikan mas buatan ibu saya. Ya. Maaf ya, saya maaf saya matanya agak kesana kesini soalnya bingung nih cara makannya gimana ya. Oke. Okay. Nah, makan dulu. Ya. Mantap. Pokoknya ikan mas ini mengandung banyak protein. Protein. Pasti tahu kalian tentang ikan mas, ya. Ini ikan masnya di semur. Jadi kalau di semur semur di panasin pakai air. Jadi ada airnya. Makan ya pakai nasi. Pokoknya kalian harus makan biar sehat, biar kuat. Tapi kalau menurut orang lain, ikan mas ini kalau makan ikan mas ini biasanya suka ngantuk. Cobain deh. Tapi tergantung ininya sih, tergantung kitanya itu ya. Ini mantap, ini ikan master the best, mantap. Mari kita santap lagi. Ini ada apa ini teh, ati atau apa ya? Ya mantap nih ikan masnya juara. Pokoknya kita blocking dulu ikan mas buatan ibu saya. Maaf ya kalau saya matanya nggak kemana-mana. Kalau bahasa Sunda mah di saya makan itu harus husu, tidak boleh ini. Tapi ya ini demi kalian, saya makannya sambil ngobrol aja. Oke, okay? Makan lagi ini. Tuh mantap. Tapi hati-hati loh kalau makan ikan mas, jangan kenceng-kenceng soalnya, jangan kenceng-kenceng, jangan cepet-cepet soalnya ini cucuknya duri-duri. Nah kalau bahasa, kalau bahasa Sunda kan cucuk, di saya cucuk, kalau ini kan duri. Harus hati-hati ini durinya tuh. Kalau sampai tenggorokan ampun, lamanya nggak bakal, sakitnya bakal ini loh kalau ini mah. Pokoknya makan ikan mas tuh harus hati-hati, harus ini, harus yang hati-hati lah makannya gitu. Mantap. Pokoknya dos, cobain di rumah ikan mas di apa namanya itu lupa lagi, pokoknya pakai air, pakai bumbu kuning gitu teh. Wah mantap juara. Kita blokin lagi ya. Juara. Hampir lupa saya, jangan lupa minumnya teh air hangat. Air hangat mantap, air hangatnya, air hangatnya.
dia. Nah, ini duri-durinya guys. Jadi kalau makan ikan teh harus hati-hati. Karena saya juga ini sih takut itu, takut sama durinya itu. Makanya harus pelan-pelan ya. Jadi mantap. Oke guys, jangan lupa kalau makan harus berdoa ya, biar barokah. Itu juga saya doa dulu. Kita belokin lagi guys, oke? Mantap. Sampai mau habis guys, makanya tuh. Terus mantap. Kita sambil ngobrol-ngobrol guys itu. Jadi ibu saya makan ini apa, masak ikan mas itu. Jadi kalian kita mau makan ikan mas ya. Hari ini makan ikan mas itu ya. Nanti saya makan apa lagi, nanti tetap di channel saya, tungguin ya. Maaf kalau repotan banyak ini, takut duri guys. Tuh guys, durinya tuh tajam-tajam guys durinya. Kalau misalkan karena kalau sama sampai kena tenggorokan, ampun, wah bakal inilah, nggak bakal bisa disembuhin kalau nggak pakai sangu kepel. Kalau kata bahasa Sunda mah sangu kepel itu. Itu guys, mantap pokoknya. Hati-hati guys, kalau makan ikan mas nanti durinya takut-takut ini, takut nyodos. Nyodos ya, lancip ke tenggorokan. Jadi kita harus satu aja itu, dipisahin duri-durinya. Mantap guys. Mau habis guys. Jos. Maaf ya, saya fokus ke lihat nasi. Jadi harus khusyuk makannya gitu guys. Mantap sekali guys, mau habis. Habis guys. Mantap. Makanya jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Makan apa, makannya lauknya apa, kita harus bersyukur. Kalau makan harus tetap berdoa. Oke. Sekian dari ini nih, coba dulu. Karena mah bukan sekian, salah tadi saya ngobrol saya. Sekian terima kasih makannya gitulah. Sekarang kan kita harus, belum makan kita harus minum. Sebelum makan udah potannya, harus udah makan kita minum.
Saya simpen dulu ininya, guys. Aduh, sampai sendawa, guys. Mantap. Kita minum dulu pakai air. Hangat. Entah hangat kah? Mantap. Oke. Pokoknya tetap kita harus bersyukur. Kalau punya apa, menunya apa di rumah, kita harus tetap bersyukur. Kita harus tetap makan biar sehat, biar pintar, biar kuat. Ya, dan jangan lupa berdoa. Oke. Ya. Sekian dari Bang John makan-makan hari ini bersama ikan mas buatan ibu saya dan teh hangat yang enak. Oke, pokoknya pantengin terus channel Bang John, like, comment, and subscribe. Joss.